Menteri. Selamat datang ke Stadium Bandaraya di Pulau Pinang untuk satu lagi aksi dalam Liga Super antara Pinang dan juga Selangor. Pinang yang mencari kemenangan pertama, Selangor yang cuba untuk menghimpit dua pasukan yang berada di atas mereka. Dapat untuk dipintas oleh Ajakwa. Luang untuk melancarkan gerakan balas. Ada dua lawan satu. Faisal Halim untuk Iron Del Valle. Satu kepantasan. Dan itu saja yang diperlukan oleh Selangor. Dan Iron Del Valle sekali lagi meledak untuk Selangor. Walaupun mereka ditekan di awal permainan. Okey, kita berbicara faktor counter attack berlaku. Tiga lawan ketika ini Faizal kepada saat tiga lawan satu. Dua pemain di belakang. Arion tahan dulu, melakukan rematan yang lebih penting menjadikan gol. Walaupun dia melakukan tahanan, dia boleh terus melakukan sepakan. Dan sini kita dapat lihat, ini kesilapan corak bertahan pasukan Pulau Pinang yang naik semua untuk melakukan mendapatkan sepakan situasi bola mati tersebut. Counter attack menerima bola di kawasan tengah. Ada percubaan dari luar kawasan penalti. Tapi meninggi oleh Faris Shah. Setting daripada Adriano. Kemudian Amir untuk Faris Shah. Faisal. Ada tandukan. Brandon Gunn di bahagiannya post. Tapi mendarat di sisi jaring. Antara pendek sebenarnya ataupun di depan dia post. Walaupun angle scoring agak jauh. Tapi yang lebih penting, Benegan attack the ball. Cuba buat sikit placing. Diteruskan lagi oleh Faisal Halim. Ini dia Fazli Mazlan. Satu hantaran ke bahagian far post agak terlalu jauh untuk Terang. Tetapi masih lagi dalam permainan. Zikri Khalili memilih untuk mencuba sendiri. Tepat ke arah Syafiq Afifi dengan rembatan kaki kirinya. Ya, betul. Okey, kelebihan untuk Zikri Khalili. Gomez masuk, Nip Akif. Now Aznan akan duduk di tengah dengan Nip Akif. Kekuatan Gomez diperlukan. Gomez kekuatannya. Terus mendapatkan ruang tetapi rembatan pertamanya itu tepat ke arah Khairul Azhan. Ya, dia menggunakan susuk fizikal ya. Touch the ball, first touch cukup baik. Masuk ke dalam tetapi sedikit teknik untuk melakukan. Sama ada dia cuba melakukan rematan ataupun cuba membuat lencongan. Rahmat mengantar. Tandukan! Rafael Vito! Untuk Pinang! Yang tidak mengaku kalah. Kesabaran akhirnya terbalas dan Bandaraya sekali lagi menjerit. Hantaran Faris Victor, walaupun diasak Minton di bahagian depan, tetapi placing header yang dilakukan oleh Victor cukup baik. Timing di kawasan tengah, area scoring, Faris hantar tepat arah pemain. Walaupun dicabar oleh Yazan, tetapi tandukan yang lebih penting, satu gol. Brandon Gunn. Bukaan ke sebelah kanan untuk Quentin Cheng. Baik pusingan daripada Orozco. Satu chip. Terus mendapatkan Alif. Alif Faikal. Dan Nora Rawabde. Ini antara perlawanan terbaik musim ini. Dan inilah sebabnya. Kedua-dua pasukan yang berada dalam tahap tertinggi dari awal hingga ke akhirnya. Dan Nora Rawabde mungkin menjadi pembeza untuk Selangor. Ya, yeah. Satu pergerakan teamwork yang baik datang daripada Rosco. Tolak kepada Daniel Akal. Nur Al Rawabde menjadi wira untuk Selangor setelah Rafael Vito mungkin memikirkan dia sudah mendapatkan sekurang-kurangnya satu mata untuk Pinang. Namun Selangor, mereka tidak berputus asa. Mereka terpaksa untuk bekerja keras di penghujungnya. Tamaraksi di Bandaraya, perlawanan yang cukup menakjubkan.
Pinang 1, Selangor 2.